pesepak bola top dunia yang hanya menjadi penonton saat digelarnya Piala Dunia 2022. Beberapa pemain top dunia gagal membawa negaranya lolos ke Piala Dunia Qatar tahun ini, dan akhirnya pemain-pemain top tersebut terpaksa menjadi penonton. Siapa saja mereka? Inilah dia 3 pemain top dunia yang hanya menjadi penonton saat digelarnya Piala Dunia Qatar tahun 2022. Di urutan ketiga ada Luis Diaz. Bintang Liverpool asal Kolombia ini terpaksa hanya menjadi penonton pada gelaran Piala Dunia 2022 ini. Luis Diaz gagal membawa negaranya, Kolombia, ke putaran final Piala Dunia. Kolombia hanya bisa finish di posisi ke-6 dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan. Di urutan kedua ada pemain top dunia yang hanya jadi penonton adalah Mohamed Salah. Bintang Liverpool asal Mesir ini juga gagal membawa negaranya lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Mesir harus kalah dari Senegal dalam pertandingan final kualifikasi Piala Dunia 2022. Dan di urutan pertama ada bintang Manchester City. Siapakah dia? Ya, Erling Haaland. Sangat disayangkan Erling Haaland tidak ikut serta pada gelaran Piala Dunia tahun 2022 ini. Banyak yang berharap Haaland bisa menampilkan skill terbaiknya pada pentas yang hanya diadakan sekali 4 tahun ini. Namun sayang, negara Erling Haaland yakni Norwegia gagal lolos ke putaran final Piala Dunia Qatar. Itulah dia 3 pemain top dunia yang gagal ya, yang hanya menjadi penonton pada Piala Dunia Qatar 2022 ini. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Tolong tulis di komentar ya.